Ratusan orang memadati kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka tak sabar untuk mengetahui hasil seleksi tenaga kontrak daerah atau TEKODA yang diikuti Januari lalu. Pihak Dinas Kesehatan tidak memasang hasil seleksi TEKODA. Namun para peserta yang lolos seleksi langsung menemui pejabat terkait untuk menandatangani kelengkapan berkas. Selain itu mereka yang lolos seleksi harus memilih satu dari tiga bidang tugas yang ada. Karena sekarang itu kan dia harus menandatangani SPRT, jadi dia menandatangani surat pernyataan dan kita bikin SPRT. Jadi kita harus panggil dia supaya dia membaca surat pernyataan, dia setuju, dia tanda tangan. Makanya kenapa kita panggil dari satu. Kalau seandainya kita mau tempel, misalnya orangnya lihat kemudian kapan kita panggil dia untuk datang lagi, jadi kita satu-satu, kita bikin pernyataannya begini, kalau setuju, terus kita menandatangani. Lebih dari 700 orang berupaya mengikuti seleksi tenaga kontrak daerah ini. Namun pemerintah daerah hanya mencari 250 formasi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Belu untuk bertugas sebagai bidan, perawat, serta tenaga administrasi. Tim Liputan, Kompas TV.